사회 함께 힘들까했어 거울밖에 그랬어 Oke teman-teman, King Crimson akhirnya gue nge-showcase satu stand ini juga ya. Udah lama banget ini sebenarnya ya. Sorry, gue belum bisa dapetin update-update terbaru kayak stand skin. Bahkan ini update baru lagi, aduh apa sih Animania ya, aduh. Itu game baru keluar update lagi coy. Mythical sama apa My Hero Academia ya, aduh anjir. Gue harus farming itu juga ya, makanya ini gue cepet-cepet nih. By the way, untuk TWOH kalian gak usah takut karena gue udah progress ya. Udah kelar gue 50 kill 50 yang di 1v1 udah kelar. Tinggal harusnya kalau gue baca Dio Diary coba. Harusnya kalau gue baca Dio Diary lagi, gue harusnya disuruh bunuh yang ini. Oh mesti pakai, lupa gue anjir, mesti pakai itu, mesti pakai stand the world dulu ya. Ya oke lah. Nantilah. Ntar gue bikin aja itu untuk the World of Heaven-nya ya teman-teman ya. Tapi untuk sekarang kita kace dulu ya, karena ini stand mau gue rokas sih. Gue pengen dapetin shiny stand sumpah, karena shiny stand katanya susah banget. Semoga aja ntar gue pakai arrow cuma segini banyak bisa dapat ya. Ntar gue coba cari-cari arrow lagi deh sampai dapat stand skin teman-teman ya. Soalnya katanya yang stand skin itu dia ada buffnya anjir. Gak cuma sekedar skin doang katanya ya, katanya sih. Gue juga nggak tahu, kalian bisa komennya di bawah coy. Udah ada yang punya kah mungkin atau gimana, coba ntar kasih tahu aja di bawah ya, mungkin ntar gua akan minta tolong untuk showcase bisa jadi. So ya, sekarang kita lihat King Crimson. Kata orang nih monster banget stand ini, saking kuatnya benar-benar katanya lebih baik nggak usah di requiem bang gitu katanya, karena saking kuatnya coy. Kenapa kuat banget, kita lihat aja dulu teman-teman skillnya ya, kita ke stand skill tree. Oke ya, ini dia Scarlet King di sini namanya ya. Destructive power pasti sampai 5 kalau nggak salah ini. Ya, sampai 5. Lalu ada skill impel. Ini skill paling GG sih menurut gua. Lalu ada chop. Chop ini bagus banget. Lalu ada epitap. Ya ini pastilah ya. Namanya King Crimson gitu. Pasti ada epitap coy. Di mana kita bisa nge-counter ya. Lalu ini ada future set nih, gua naikin terus sampai mentok karena ini berguna banget untuk memperpanjang durasi si epitap ini ya. Lalu di sini ada chop pasif. Dimana kalau misalkan kita pakai epitap terus musuhnya kena counter kita, kita akan langsung ngechop otomatis tanpa kita pakai chop ini ya. Jadi kita bisa langsung chop lagi coy. Bayangin satu epitap bisa dua chop, abis itu kalian bisa impel. Itu bisa free impel sih kalau kalian udah kena epitap. Kan dia langsung teleport ke belakang musuh, langsung impel itu bisa coy. Bisa banget sumpah, gue lihat orang beberapa kayak gitu ya. Lalu ini ada time skip, ada time erase. Udah itu doang sih. Sesimpel itu sih sebenarnya ya. Simple banget standnya. But very powerful coy. Very powerful. Ini damage-nya aja ya. Damage base-nya nih kalian lihat ya. 89 coy. Itu base damage lo anjir. Base damage lo. Bam. Itu base damage-nya 8,9 GG gak? Gak ngotak anjir. Lalu kalau misalkan kita barrage damage-nya 1,5 kalau enggak salah ya. 1,5 itu kalau nggak pakai Hamon ya. Gua pakai Hamon sih untuk stand ini. The best specs untuk King Crimson menurut gua Hamon sih. Karena damage-nya jadi gila banget ya. Contoh gua pakai Hamon ya. Lalu gua akan coba langsung pukul tangan aja. 11 guys. 11. Gila gak? 11. Gak ngotak. Damage-nya gak ngotak anjir. Terus kalau misalnya gua pakai Hamon terus gue barrage, itu kayaknya hampir 2 deh. Ya, 1,8 gila. Gak ngotak sih damage-nya. Gila, sakitnya parah banget anjir. Makanya ini Hamon udah the best spec lah untuk King Crimson menurut gue ya. Oke, kita langsung aja ke skill berikutnya yang apa sih? Barrage finisher dulu lah ya. Barrage finisher kita lihat berapa, oke. Bam! 17. Tanpa Hamon 17, cuy. Gila gak? Oke, let's go. Chop lagi. Kita lihat chop teman-teman berapa damage-nya ya. Chop. Boom, 16. Kita harus coba epitap ya teman-teman, biar kita bisa mengaktifkan skill pasif ya. Coba serang gua, let's go. Aduh. Go. Bam. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi kalian bisa combo kayak gitu cuy. Jadi kalian epitap itu dia akan ngechop otomatis. Habis itu kalian bisa langsung impel coy. Itu udah paling gampang sih. Combo tergampang untuk King Crimson ya. Dan itu sakit parah sih. Kita coba lagi deh. Go.
Bam! Malah yang kena Long Kenji. Ya kena kenapa Long Kenji tadi? Yang kena si Long Kenji aja. Jadi impelin ya teman-teman ya, seperti yang kalian tahu dia ngebolongin perutnya, bikin donat habis itu dia habis itu ngebelit ya teman-teman ya. Kita contoh kayak NPC aja deh, kayaknya langsung mati deh NPC deh. Coba. Bam! Langsung mati enggak? Langsung mati? Iya, dia ngebelit ya, kalian lihat tuh ya. Dia ngebelit tapi enggak langsung mati sih. Tapi tetap aja OP anjir. Gila, guys. Itu kalau pakai Hamon bayangin damage berapa, coy? Udah kena chop terus kena impel langsung, coy. Kita coba aja deh. Kita coba combo kalau pakai Hamon ya. Mana nih NPC? Nah, ini. Combo tergigi kalau pakai Hamon, oke. Okay? Pakai Hamon dulu. Oke, okay. Pukul. Vi langsung bam, kena. Meninggal, lihat enggak? Gila tuh impel damage 33 anjir, mukulnya doang loh. Belum ngeblit nih anjir. Gua enggak ngotak sih Hamon ini ambil. Wah. Ngeselin. Biru roller dong anjir. Oke. Okay. Lalu skill X, time skip, kita bisa kabur dengan easy ya. Lalu time erase nih, kita pakai time erase ya, dimana kita masuk ke dimensi kita sendiri gitu sih. Jadi dimensinya tuh benar-benar berbeda dari yang lain. Jadi kita bisa ngelihat musuhnya tuh akan berhenti di mana teman-teman. Kita coba aja langsung ya. Time erase. Nah, ini langsung ada beginian coy. Bulat-bulat kayak gini kalau misalnya kita lepas, langsung kita chop. Langsung kita impel. Bye, mati sih itu. Ampun dong. By the way gue gak pakai Hamon tadi ya teman-teman ya. Try on me. Oke, kita coba ke si Grid Pro deh sekarang deh ya. Jangan deket-deket, oke. Kita langsung aja coba time erase. Oke nih, udah ada tandanya dia bakal kemana. Dia tuh kayak teleport nih teman-teman. Dia bisa jalan-jalan kan. Kalau nah abis langsung bam 16. That's hurt man. That's really hurt man. 16 plus 26. Abis itu ngeblit. Gila sih sakit sih. How many HP? Coba. How many HP? Parah sih itu, sakit banget sih. Ya itu time erase-nya harusnya bisa lebih lama lagi sih. Gua gak naikin lagi kayaknya deh. Iya kan ya? Ntar gua cek dulu. Kayaknya gua naikin lagi deh. Gua gak naikin sampai full tuh waktu time erase-nya. Harusnya bisa lebih lama lagi cuy. Oh iya tuh ya kan. Dia harusnya bisa lebih lama lagi teman-teman ya. Bisa mungkin 4-5 detik gitu loh time erase-nya. Almost half loh. Almost half. Kalau gitu sekarang kita pakai Hamon ya. Kita pakai Hamon. Hamon Gaming. Time erase. Kita cari dia kemana. Ini aja nih. Ini siapa gue gak tahu. Bam. Langsung. Waduh gak kena. Anjir dia kabur cu. Udah bener lu. Gue cep dia sakit kan. Sakit lah gue pakai Hamon. Buset. Oke, okay. Ya gagal ya, kurang ajar, jadi kabur dia cu. Tangan gue kurang cepat sumpah, susah banget, kenapa ya? What? Di time erase gue. Ada yang pakai time erase juga anjir. Nani, oke. Okay. Kok bisa teleport ke belakang gue? Ya, kalau kalian ada orang pakai time erase kayak gitu teman-teman ya. Jadi kalian jalan-jalan. Habis itu kalau time erase-nya habis, kalian akan balik ke tempat asal kalian pas sebelum time erase coy. Gue pakai lagi deh. Gue pakai Hamon. Nani ada nih. Gue gak tau siapa. Langsung aja. Bam! Bam! Wow, diblok anjir. GG. Diblok, gila jago juga nih orang nih. Si Klai-Klai itu ya. Wah, ini siapa anjir kena? Di beat down dong anjir. Di beat down anjir Nani. Goblok, siapa yang kena beat down itu anjir? Si Grit aja. Si Grit anjir kena beat down. Gila, beat down-nya mantap banget ya. Beat down-nya OP banget, gila. Gila sih. Rusuh nih, rusuh. Akan mulai rusuh. Tidak rusuh. Rusuh. Aku langsung aja, G. Kita rusuh, let's go ya. Ini waktunya untuk rusuh, coy. Good time erase. Di mana? Ah, ini di Grid Pro nih. Stop. Bam. Itu pasti sakit banget sih. Mati gak? Oh, enggak. Itu sakit banget sih. Parah banget sih, pasti. Itu sakit banget. Abis itu kalian bisa langsung combo pakai Zoom Punch. Zoom Punch yang ini ya. Zoom Punch atau enggak Scarlet Overdrive buat ngerusak bloknya ya. Kalau buat combo kayak gitu sih gue biasanya ya. Mau coba PvP nggak? Coba PvP Grid. Kita PvP sama si Grid pakai The World teman-teman ya, kita lihat antara The World dan King Crimson ini kayaknya barat saja lebih sakitan kace sih. Parah anjir, sakit banget kace. Go asuh, kita coba. Wait tidak kena. Pakai dulu Hamon. Zoom Punch Scarlet Overdrive. Oh, duduk anjir.
Waduh, sumpah. Anjir, gue gak pernah bisa PvP di sini, cok. Sumpah. Blek, gak kena. Tamires. Wah, dia di atas lagi, anjir. Oh, anjir. Chop. Impel. Kok impel gue gak pernah berhasil sih, anjir? Oke. Impel gue tidak pernah berhasil, ibu. Oke. Oke, gue hamon dulu. Hamon. Oke. Oh. Scarlet Overdrive. Kena. Oke. 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 Tamires. Top. Impel. Yes, akhirnya kena impel juga. Yes. Impel juga akhirnya, anjir. Oke. Kita pakai ini dulu. Wait, gak kena. Scarlet Overdrive. Oh my god. Oh my god. Mampus lu, kena. Kena crit, kena. Epitap, anjir, gue lupa pakai epitap dari tadi, anjir. Epitap. Oh my god. Epitap tidak. Dia pakai time stop. Oh my god. Epitap. Aduh, anjir, epitap gue terlambat dong, cuk. Oke, okay, nice. Wait, gak kena. Oke. Okay. Oh, mana lu? Where are you? Ini kah? Wah, Barrage, gue juga bisa Barrage, cok. Barrage, tidak. Terus dia mulu dah. Zumpa, aduh, gue mau Hamon. Ngeselin juga Hamon ya. Hamon. Oke. Scarlet Overdrive. Happy tap. Aduh, anjir. Mati kah gue? Oh, belum. Oke, belum mati. Happy tap. Wah, kena. Oke, kena. Oke. Impel. Wah, anjir, impel gue gak kena dong. Shit. Tamires. Oke. Belum bisa chop, belum bisa apa-apa. Oke, gue pukul. Anjir, kok dia bisa tahu sih gue disitu, cok. Mani. Anjir, gue mati. GG. Anjir. Ya, gue emang gak pernah jago PvP aja, gak ngerti gue. Gak ngerti gue, how to PvP in here, man. It's so hard. Go! Oke. Epitap. Yes. Wah, ini mampus lu, makan tuh. Makan. Zoom punch. Aduh, anjir, zoom punch gue. Bentar. Tidak, stand ku hilang, ibu. Lah, kok gue mati? Time skip. Oke, gue menghindar dulu. Gue pakai hamon dulu. Gue setengah darah lu, buset, kena gituan, anjir. Epitap. Oke. Gue buang-buang itu, anjir. Chop. Aduh, anjir. Wah. Gua impel langsung, impel. Impel. Shit, oke, nice. Epitap. Aduh, anjir. Anjir, dia punya dua baris sih, anjir. OP banget, cok. Dur tuh punya dua baris, anjir. Oke, gak kena, nice. Gak kena, langsung aja kita. Tamires. Where are you? Where are you? Aduh, impel gua kena sih, anjir. Impel gua, aduh, anjir, impel gua nani. Itu kenapa sih gua ngelek kayaknya ya? Masa impel gua gak kena, anjir, nani? What the hell? Impel gua gak kena, anjir. Wait, gak kena. Bleh. Untung aja. Oke. Okay. Gua mau time iris lagi. Epitap. Ini ngeleknya aja gak jelas banget, sumpah. Harusnya kena tuh tadi arrow-nya, anjir. Mampus tuh time iris. Udah kena, udah kan ya. Wah, anjir. Anjir. Time stop dia, cuk.
mati. GG. Oke, kalah gua. Aji dia punya dua baris, curang cu. Dang man. Eh oke lah, gua mati lah. GG sih, oke. Dang man. GG sih. GG sih, GG. Oke. Ya udah kalah ya, udah kalah ya. Udah. Cukup. Dah. GG aja the world, sumpah. Anjir, apa tuh? Tadi gua enggak pakai Hamon sih karena dia specless ya. Jadi gua tadi enggak pakai Hamon sama sekali, cuman gua pakai awal-awal doang, tapi gua enggak pakai untuk zoom punch sama itu ya, gua enggak pakai ya. Ya tapi ya sudahlah. Ke time stop anjir, bener-bener. Ya udahlah. Oke, teman-teman, jadi itu dia untuk King Crimson. GG sih, GG ya. Kalian bisa pakai PvP, tapi kok kayaknya kalau lawan the world masih gimana gitu. Soalnya gampang banget diapain di counter pakai gini nih. Ini tuh gampang di counter gitu, teman-teman ya, time erase ya. Jadi dia tuh udah tahu gitu kalau kita pakai time erase, terus kita langsung dia bisa langsung teleport gitu, teman-teman. Cara ngakalinnya tuh sebenarnya pakai Hamon. Abis itu kalian pakai Scarlet Overdrive. Gue sih biasa kayak gitu kalau PvP di 1v1 ya. Ya kalian bisa kayak gitu, atau enggak kalian bisa langsung zoom punch ya, teman-teman ya. Jangan langsung impel, karena bisa di-block impel itu, teman-teman ya. Jadi sayang banget, jadi kalian ancurin dulu bloknya antar pakai Scarlet Overdrive atau enggak kalian pakai si zoom punch ini ya. Ya itu aja teman-teman untuk KC. Thank you teman-teman udah nonton dari awal sampai akhir. Mau subscribe, nggak mau subscribe silakan teman-teman ya. Kalian mau like silakan like, kalau misalkan kalian suka, kalau nggak suka juga silakan di dislike, nggak apa-apa. Kita ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Nanti malam kita akan, I don't know, mungkin kita main ini, kita mungkin akan SBR untuk dapetin the world ya, the world of heaven. Karena gue butuh untuk ngedapetin the world of heaven, gue harus bunuh 50 orang di SBR teman-teman ya. Jadi ya kita lihat aja, oke. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Ciao. Approach you!